Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa syirli amri wahlu datam milisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Syafika dan juga Siti selaku pengacara majlis pada pagi ini. Walaupun baru belajar, tetapi saya lihat keberanian oleh kedua mereka. Berikan tepukan untuk pengacara majlis kita pada ini. Ingat, senang ke nak jadi pengacara majlis? Susah tau. Yang saya kasihi, yang bahagia Puan Rosdita Kadir, Ketua Pegawai Puteri UMNO Bahagian Taiping, Naib Ketua Puteri UMNO Bahagian bersama dengan Ahli Jawatankuasa Pegawai Puteri UMNO Bahagian Taiping, seterusnya Ahli Jawatankuasa UMNO Bahagian yang turut hadir pada ini sebagai wakil UMNO Bahagian, dan tidak lupa juga pada Naib Ketua UMNO Wanita Bahagian dan seterusnya para perwakilan yang saya hormati dan hormati yang turut hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah dapat ke ini bersama-sama dengan sahabat-sahabat Pegawai Puteri UMNO Bahagian Taiping pada hari ini. Dan sesungguhnya jemputan untuk KMI datang ke Taiping tak KMI persiakan, walaupun KMI pernah datang ke Taiping ini sewaktu majlis pelancaran Biro Keahlian Pegawai Puteri UMNO Malaysia pada awal tahun ini. Ingat tak? Ingatkan, sebab you all jadi tuan rumah. Jadi KMI ambil kesempatan di sini ucapkan ribuan terima kasih di atas jemputan yang diberi. Mak kau? Kelantar sekejap. Berikan tepukan pada Timbalan Menteri Tetap dan juga merupakan Ketua Puteri UMNO Bahagian Tapah, Puan Nurul Huda, yang merupakan wakil Hubungan Puteri UMNO Negeri Perak bersama rombongan. Betul? Baju spesial dia tu. Kalau tidak kerana bulan, tidak matahari terbit tinggi, kalau tidak kerana kawan-kawan, tidak KMI sampai ke sini. Ingat orang Taiping ni kau boleh pantun. Orang Melaka memang pantun tau, tapi satu je lah. Dan tahniah KMI ucapkan di bawah kepimpinan Ros selaku Ketua Puteri UMNO Bahagian. KMI memperlihatkan semangat yang ditunjukkan oleh beliau di dalam ucapannya serta terjemahan visi dan misinya nampak jelas. Dan wadah perjuangan yang dibawa olehnya juga perlulah disokong oleh seluruh ahli Puteri UMNO Bahagian Taiping. Jadi kita memperlihatkan hari ini Datuk Ketua Bahagian pun sampai, Setiausaha UMNO Bahagian pun sampai, Etika UMNO Bahagian pun ramai sampai memberi sokongan sebagai tanda sokongan kepada sayap bongsu dalam parti UMNO ini, tak lain dan tak bukan pergerakan Puteri UMNO. Jadi kalau kita dah tengok ayah dia turun, seluruh keluarga UMNO turun memberi support kepada Puteri, harusnya Puteri bersemangat wajar dalam dalam perjuangan ini. Dan KMI nak melihat bahawa kita harus mempergunakan persidangan kali ini untuk kita bincangkan agenda serta perjuangan serta apakah langkah yang perlu kita ambil. Tadi sewaktu bersembang dengan Ketua Bahagian, dia bagi tahu bahawa 36% sahaja Melayu dalam Parlimen Taiping. Jadi ini adalah suatu angka yang amat membimbangkan. Sekiranya kalau kita tak ambil pusing, tak ambil kisah tentang tugas dan peranan UMNO, tentang tugas dan peranan orang muda dalam UMNO, KMI khuatir kita suatu hari ada satu don, don apa yang kita menang kat sini? Kemunting. Don Kemunting pun tak akan dapat kita kekalkan kemenangan Barisan Nasional satu hari nanti. Sidang perwakilan yang kami hormati sekalian, kita memperlihatkan pada PRU 12 dan ke-13 ini memberi signal siren kepada kita semua. Betul kata Ketua UMNO Bahagian bahawa keadaan hari ini tidak sama seperti yang dulu 40-50 tahun. Usahakan 40-50 tahun Pak Ketua UMNO Bahagian, bahkan 10 tahun, 20 tahun, tak sama seperti cabaran yang kita lalui hari ini. Amat-amat berbeza. Cukuplah dengan kehadiran pembangkang yang kita lihat hari ini, amat membimbangkan. Yang mana kita memperlihatkan hari ini mereka mempergunakan media sosial
sebagai media untuk memberi pengaruh kepada masyarakat, khususnya kepada orang muda. Jadi orang muda kat dalam bilik ni, kat dalam dewan ni, haruslah sama-sama ambil perkara ini sebagai satu perkara yang penting. Memang kita ada di antara, siapa yang kat sini baru, maksudnya baru 2 tahun jadi ahli puteri, angkat tangan. Kami nak tengok ahli baru yang baru kali pertama masuk bersidang. Kami nak tengok, angkat tangan, just angkat tangan, okay, good. Siapa? Oh, okay, lagi. Eh, ahli puteri kena berani. Ya, yeah, saya. So, kami nampak dalam 40% orang baru di dalam dewan ini yang bersidang kali pertama, betul tak? Jadi banyak lagi perkara yang perlu ahli puteri, pemimpin-pemimpin puteri di Akar Umbi perlu ambil tahu. Jadi ini adalah satu cabaran yang bukan hanya dihadapi oleh UMNO, tetapi ini adalah cabaran yang perlu digalas oleh kita sebagai pemimpin muda dan pemimpin muda dalam sayap parti UMNO. Dan kita perlulah kembalikan sokongan wanita muda Melayu, sokongan wanita muda dalam tempat kita ini kepada UMNO dan Barisan Nasional. Sidang perwakilan yang saya hormati sekalian, akhir-akhir ini kita memperlihatkan bahawa saham wanita muda Melayu amat melonjak. Melonjak sahamnya. Datuk, Kapal Datuk, terima kasih datang. Tapi it's okay. Saya teruskan Tok. Terima kasih Tok. Kita memperlihatkan bahawa saham wanita muda Melayu melonjak tinggi. Apatah lagi dekat Teluk Intan bawah-bawah ni, betul? Di Perak, siapa yang diturunkan oleh DAP? Seorang wanita muda Melayu dan memberi tamparan hebat kepada UMNO, memberi tamparan hebat kepada puteri UMNO. Kerana apa? Mereka memperlihatkan bahawa hey, dalam DAP boleh mempamerkan seorang wanita muda Melayu. Di mana puteri UMNO? Saya bagi tahu, puteri UMNO bukan hari ini saja tetapi lebih daripada 14 tahun dulu telah pun hadir dan memberi peluang kepada wanita muda Melayu. Sebelum puteri UMNO, kita dah ada wanita UMNO. Dah ramai pemimpin wanita muda suatu ketika dulu yang hebat-hebat dilahirkan oleh UMNO. Jadi DAP tak boleh mendamik dada. DAP tak boleh mendamik dada. Tetapi apabila gerakan yang dibuat oleh DAP secara dengan strateginya dan baru-baru ini dengan adanya rara riri ruru, ada dengar? Tapi kalau tak dengar lagi bagus. Tetapi mereka mempamerkan orang muda dengan memberikan wajah baru kepada DAP yang memberi peluang kepada anak muda mengadakan majlis jamuan hari raya. Kononnya mereka juga memberi peluang kepada orang muda. Dan puteri UMNO tidak boleh berdiam diri. Sebab itu apa yang diberitahu oleh Datuk Ketua Bahagian sebentar tadi, itu indahnya puteri UMNO. Tengok, dalam persidangan perwakilan kita bawa anak. Tahniah dan syabas, berikan tepukan pada kawan kita. Mana kita nak tengok AJK UMNO Bahagian bawa baby? Ada tengok? Tak ada. Pemuda UMNO Bahagian bawa baby pergi persidangan? Tak ada. Puteri UMNO je bawa. Berikan tepukan sekali lagi. Jangan main-main. Yang ni berapa orang bawa anak? Satu orang. Ada sekali tu kami pergi sampai 6 orang bawa anak. Betul. Lepas tu anak dia bising, dia marah. Aku cakap jangan marah. Ini semua music. Jadi sahabat-sahabat perwakilan sekalian, tugas kita pada hari ini sebagaimana yang telah dibagitahu oleh Datuk Ketua Bahagian, kita perlu cari orang muda. Kita perlu dekat dengan mereka. Kita perlu berdamping dengan mereka. Sebab apa? Jangan kita syok sendiri je. Sebab tu kami bagi tahu Ros, berapa banyak cawangan dalam sini. Sebelum Kak Pee tanya, sebenarnya Kak Pee dah buat amok dah. Kak Pee tahu dekat dalam UMNO Bahagian Taiping ni ada 52 cawangan. Puteri UMNO Bahagian termasuk penaja ada 24 cawangan. Puteri yang dah bersidang 12 cawangan. Perwakilan hari ni ada 60 orang. Ahli dekat Taiping ni ada 1000 orang. Betul tak Ros? Tambahan puteri UMNO daripada April sampai bulan 7, April sampai Julai, 62 orang. Hebat tak hebat Ketua Puteri UMNO Malaysia boleh tahu di tag berapa banyak? Hebat! Saja je.
Sebab itu, apa yang Kak Min nak bagi tahu, tak cukup. Tak cukup dengan 1,000 ahli yang telah you all cari. Kak Min perlukan lebih. Kita perlukan lebih. Kenapa? 12 cawangan yang bersidang. Tahu tak? Untuk melayakkan sebuah bahagian, layak bersidang adalah 10 bahagian. Jadi, ini adalah level yang amat bahaya untuk Puteri UMNO Taiping. Tetapi apabila bersembang dan melihat kesungguhan Rose sebagai kepimpinan Puteri UMNO yang baru terpilih, kami yakin dan percaya bahawa Rose akan dapat mampu membawa tugas dan tanggungjawab ini dengan baik. Tetapi Rose tak boleh buat kerja sendiri. Rose perlukan ahli jawatan kuasa yang mampu komited dan berdedikasi. Rose perlukan Ketua Puteri UMNO cawangan yang sama juga mampu bersama-sama dengan beliau serta ahli jawatan kuasa dan ahli Puteri UMNO di peringkat cawangan untuk sama-sama gerakkan setiap aktiviti dan pelaksanaan program yang mampu menarik golongan wanita muda. Sebab itu, kami nak bagi tahu, walaupun kita dah ada ahli 1,000, 2,000, 10,000 sekalipun, yang penting engagement. Yang penting kita kena bagi tahu apakah tugas dan tanggungjawab serta sejarah perjuangan parti. Kalau kita ahli-ahli Puteri ni yang tak pernah pergi kursus, kursus Puteri UMNO, KMI wajibkan kepada semua pergilah. Sebab apa perlu pergi? Supaya kita tahu dan faham apakah peranan kita sebagai ahli parti. KMI ambil contoh diri KMI. KMI jadi ahli Puteri dalam dalam waktu Parti Keadilan baru ditubuhkan. Yang mana pada waktu itu Anwar Ibrahim menjadi puncak anak-anak muda semua rebel, maksudnya buat demokrasi dan sebagainya. Itu adalah waktu kemuncak, kemunculan Anwar Ibrahim pada suatu ketika dulu. Tetapi dengan adanya Puteri UMNO telah mengembalikan sokongan wanita muda kepada UMNO. Kerana pada waktu itu tidak ada ruang untuk wanita muda Melayu untuk bersama-sama dalam UMNO. Dan sebab itu apabila KMI masuk jadi ahli Puteri secara tak sengaja dekat Mahkota Perit, isi borang. Dan isi borang dipanggilnya pergi meeting. Dan pergi meeting kena pula pergi khusus, KMI pergi. Walaupun hati pada ketika itu 50% bersama dengan pembangkang dan 50% lagi bersama dengan UMNO. Kerana apa? Dah jadi ahli Puteri UMNO, tapi masa tu masih was-was lagi. Sebab itu perlunya kita bimbing hati kita, bimbing ahli-ahli supaya mereka faham dengan apa? Dengan ilmu, dengan sejarah, sejarah perjuangan parti. Bukan kita nak suruh you all kata berbuku-buku tentang sejarah perjuangan negara. Tidak, tetapi cukuplah dengan ilmu dan kepahaman tentang kesukaran pejuang-pejuang lama di dalam Parti UMNO, bagaimana susahnya nak menubuhkan. Dan apabila kami melihat bahawa bagaimana UMNO memperjuangkan dasar pendidikan negara, kami pun, ya Allah, sebenarnya aku dah berdosa kerana selama ini aku duduk menyokong pembangkang. Jadi KMI pun 100% sejak tahun 2002, KMI terus 100% bersama dengan Puteri UMNO. Tidak sangka anak muda dulu yang depan adik-adik ni semua pada 1998, yang pernah berada di Pondok Panas Pas, ini mukanya. Tetapi dengan kelahiran Puteri UMNO, anak muda ini yang depan you all ini, depan sahabat-sahabat semua, hari ini dah pun jadi Ketua Puteri UMNO Malaysia. Sebab itu pentingnya latihan, latihan dan kursus dalam setiap kepimpinan pergerakan Puteri UMNO cawangan-cawangan. Jadi sahabat-sahabat, jangan kita lupa tentang pengaruh media sosial yang Kak Mi bagi tahu tadi, bahawa hari ini siapa yang hebat di media sosial, dialah difikirkan sebagai juara. Dialah difikirkan sebagai pemenangnya. Kerana apa? Dia dilihat sebagai satu pergerakan yang sangat kuat. Adakah kita telah mencapai standard tersebut? Adakah kita mampu lawan PKR? Adakah kita mampu melawan PAS? Adakah kita mampu lawan DAP? Mampu ataupun tidak, adik-adik?
Kami tak dengar suara Puteri Taiping. Mampu atau tidak? Jadi kita harus bertindak daripada sekarang. Bukan hanya bermain Facebook, pandang handphone, main Facebook, aku nampak yang pandang handphone. Pinjamkan telinga apa yang Kak Mi nak sampaikan hari ini. Terima kasih. Itu perangan. Minum dulu . Pinjamkan telinga. Kerana Kak Mi nak datang ke sini ni 5 jam nak sampai sini. Jadi jangan bazirkan. Jangan bazirkan. Kita datang ini pun nak siapkan anak dan sebagainya. Nah, apa nama ni? Bukan mudah untuk kita semua datang kemari. Tetapi apa yang penting? Hari ini Kak Mi nak bagi tahu media sosial kena sama-sama dimainkan peranan oleh setiap ahli puteri. Kita lihat bahawa apabila Perdana Menteri tweet saja di Twitter, misal kata tentang polisi dan juga dasar kerajaan, takkanlah hanya 100 ataupun 200 retweet saja yang beliau terima. Takkanlah apabila beliau berkongsi status di Facebook Datuk Sri Najib, hanya 50 share saja yang telah dikongsikan oleh ahli-ahli UMNO, ahli-ahli puteri UMNO. Bahkan di dalam Malaysia ini, ahli UMNO hampir mencecah 4 juta. Jadi mana pergi yang lain? Sebab itu kita sebagai ahli parti wajib ikut pemimpin dan bantu support mereka di dalam media sosial dengan menghebahkan perkara-perkara penting, supaya apabila kita kongsi dengan kawan-kawan kita, kawan-kawan kita pun mendapat maklumat yang tepat dan juga yang benar. Sebab itu kalau sesiapa lagi yang tidak follow pemimpin-pemimpin kita, menteri-menteri di dalam Facebook dan juga Twitter, saya harap adik-adik dapat membuat demikian dengan segera pada ini. Boleh? Lagi satu, tolong follow. Ada kakak tu, memang kakak tu memang cantik, manis-manis gitu. Kak Amy nama dia, Kak Amy pun lupa lah. I follow Kak Amy dekat Facebook dan Twitter. Sebab takkanlah Ketua Puteri UMNO Malaysia update dekat Facebook, update dekat Twitter, hanya 10 orang je like. Mana pergi 380,000 ahli yang lain? Ini kata nak cari ahli sampai 380,000. Ahli Taiping dia dah 1,000. Mana pergi ahli Puteri Taiping ni? Takkanlah tak ada ni kan? Follow. Jadi follow Ketua Puteri UMNO Malaysia, boleh? Terima kasih. Jadi sama-sama kita bantu dan sama-sama kita pertahankan Parti UMNO ini dengan berkongsi maklumat padat dan tepat. Sebab itu Pergerakan Puteri UMNO Malaysia baru-baru ini telah melancarkan aplikasi handphone, yang mana melalui aplikasi handphone ini kita boleh download secara percuma di Google Play. Semua ada kan handphone, betul tak? Semua ada handphone yang canggih-canggih. Semua dah boleh download dekat Facebook, yang mana Kak Mi bagi tahu Rose tadi. Kalau puteri, contohlah Taman Jana, Taman Desa Jana, Taman Desa Jana contoh nak buat program futsal, masuk saja, bagi tahu dekat sekretariat Pejabat Puteri Malaysia, masuk dalam kalender, kita boleh tahu dah. Apa puteri Taman Desa Jana ni nak buat kat mana? Padang futsal dia kan. Jadi kita boleh tahu dah, siap dengan peta siap. Jadi puteri-puteri tak perlulah tanya Ketua Puteri Bahagian, kat mana program ni? Semua boleh check kat handphone. Tak pun nak check program Puteri Malaysia pun boleh check di handphone. Kita berkongsi maklumat, berkongsi gambar, berkongsi berita dan berkongsi peluang kerja pun di dalam aplikasi telefon tersebut. Jadi kami harap Pergerakan Puteri UMNO Taiping dapat sama-sama bantu mewar-warkan tentang wujudnya aplikasi handphone ini agar dapat sama-sama di-download secara percuma dan diguna dan dimanfaatkan oleh ahli puteri dengan sebaiknya. Sidang perwakilan yang kami kasihi sekalian, begitu juga dengan ledakan media sosial, hari ini merupakan cabaran maha dahsyat yang berbagai penyebaran fitnah boleh dilihat berlaku dan dibaca dengan sesuka-suka hati, betul? Sebab itu kita merasakan bahawa ini bukanlah satu aktiviti yang maksudnya yang baik, yang selamat untuk kita sama-sama kongsikan. Sebab apabila hari ini Facebook, kita lihat Twitter dan sebagainya, penyebaran dengan menghina raja, menghina
sultan, menghina pemimpin negara, memberi fitnah kepada pemimpin negara, ini adalah suatu perkara yang perlu dielakkan. Dan begitu juga menggugat keselamatan dan juga menggugat agama serta perasaan kaum lain. Jadi sebab itu, ini memberi kesan yang tidak baik kepada keharmonian dan kemakmuran negara. Ianya seumpama bom jangka yang kalau kita tak jaga, ia akan meletup pada bila-bila masa. Sidang perwakilan yang kami kasihi sekalian, kami harap Pergerakan Puteri UMNO Taiping akan dapat berusaha dan bergerak dengan lebih baik. Dan kami difahamkan bahawa dah setahun lepas Puteri UMNO Taiping dah menganjurkan sebuah kelas kelas tuition yang mana amat baik. Dan kami bagi tahu dekat Rose, apa kata? Sebab kita ada program letup yang mana latih to be, yang kita latih pelajar-pelajar tingkatan 5, latih pelajar tingkatan 6 untuk menjawab soalan latih to be yang diberikan. Sebab itu, kalau dengan pusat tuition ini, kita adakan juga program meletup, kami yakin dan percaya meletup-letuplah keputusan peperiksaan anak-anak yang mengikutinya. Jadi, dengan agenda serta dititik beratkan agenda pendidikan oleh Pergerakan Puteri UMNO Taiping selaras dengan Pergerakan Puteri UMNO Malaysia, yang kita ingin melihat bahawa dengan pelajaranlah kita akan terus dan dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Hari ini kita tengok yang dapat 4 flat, yang dapat 3.5 and above adalah di kalangan orang bukan Melayu yang lebih ramai. Yang dapat wave, yang dapat pengecualian PTPTN pun daripada yang bukan Melayu. Mana pergi anak Melayu? Mana pergi anak Melayu? Sebab itu, kita perlu tahu, kita perlu sedar diri. Walaupun kuasa ada, tetapi kalau kita tak jaga kuasa kita pada hari ini, kami yakin dan percaya, usahakan nak masuk universiti, nak dapat scholarship, nak dapat PTPTN pun satu hari nanti, kami takut anak Melayu pun tak dapat. Sebab apa? Kuasa dah tak ada di tangan kita. Macam mana nak sambung belajar pun dah susah macam apa yang mereka alami. Jadi sahabat-sahabat semua, dan kami ingatkan sekali lagi, sama-samalah kita memberi komitmen kepada Pergerakan Puteri UMNO cawangan-cawangan. Kita tahu dan sedar bahawa banyak lagi tugas yang perlu kita galas. Di samping kita hore-hore dengan program kita juga, tetapi janganlah lupa membawakan diri kita sebagai pemimpin, kredibiliti kita sebagai pemimpin perlulah kita pupuk. Dalam Pergerakan Puteri UMNO lah perlu kita belajar. Kalau kita tak belajar, kita khawatir apabila masuk dalam sekolah politik Puteri UMNO, kita perlulah, maksudnya upgrade, tingkatkan diri kita supaya menjadi pemimpin yang lebih hebat suatu hari nanti. Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang tahu. Oleh itu, Pergerakan Puteri UMNO Malaysia bersama-sama dengan Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia yang mana mensasarkan 30% suatu hari nanti akan, pada pilihan raya akan datang, diberikan kepada orang muda. Dan harapan saya daripada 30% itu, biarlah separuh itu diberikan pada pemimpin wanita muda, yang mana kita lihat hari ini pembangkang yang lebih ramai orang mudanya yang terpilih sebagai wakil rakyat dan bukannya barisan nasional. Kita tidak mahu ketinggalan, kita nak lebih baik dan kita nak ke hadapan dulu. Kalau mereka pun sibuk dengan nak jadi MP di kalangan wanita, kita bukan menolak Wan Azizah sebagai MP kerana dia wanita, tidak. Tetapi kredibiliti Wan Azizah sebagai presiden pun amat diragui. Pemilihan parti PKR pun tengoklah, dalam bilik pun dia boleh isi borang undi, betul tak? Ini kan pula dengan cabang yang berbaling kursi dan sebagainya. Jadi Wan Azizah gagal sebagai presiden parti PKR. Sebab itu kita perlu ambil kira tentang perpecahan yang berlaku dalam PKR hari ini adalah sebagai satu yang menguntungkan kita, dan kita perlulah sama-sama mendekatkan diri di kalangan anak-anak muda supaya apa yang kita lihat hari ini di Perak memang terkenal dengan DAP, betul? Jadi janganlah
Satu hari nanti kami pergi Taipei ni, tengok anak muda Melayu, wanita muda Melayu yang lebih ramai masuk DAP. Tolong, tolonglah jaga. Dan itu semua adalah tugas kita. Dan kami juga mengharapkan agar persidangan pada hari ini akan dapat berjalan dengan lancar dan baik. Dan semoga apa juga perbincangan dapat dibuat secara muafakat, dan apa juga pendapat ataupun pandangan yang boleh membina Pergerakan Putih UMNO Bahagian Taiping, silalah berikan. Kita bincang dalam suasana adik-beradik. Kalau kita tak yakin dan percaya pada kepimpinan yang sedia ada, bagaimana kepimpinan yang sedia ada ini ingin move forward, ingin langkah maju ke hadapan. Sebab itu pemimpin di hadapan ini, Barisan Jawatan Kuasa, perlulah kita dukung, perlulah kita sama-sama muafakat sebagai satu keluarga yang baik. Dan kami harap agar ikatan ukhuwah yang dijalinkan antara Puteri UMNO Malaysia dan Puteri UMNO Bahagian Taiping akan terus terjalin dengan baik. Tahniah saya ucapkan kepada Ros, Ahli Jawatan Kuasa dan seluruh kepimpinan Puteri UMNO cawangan-cawangan di atas persidangan perwakilan yang akan berlangsung sebentar lagi. Dan kami doakan semoga semuanya berjalan dengan baik. Dan kami juga ingin mohon maaf, ampun dan maaf sekiranya terdapat kasar bahasa dan tersilap bahasa serta mengguriskan perasaan mana-mana pihak. Dan untuk makluman, pada 11/9 ini insyaAllah kami dan suami akan pergi menunaikan haji. Dan kami harap dapat doakan supaya kami dapat pergi haji dengan baik dan dapat haji yang mabrur. Dan sama-samalah kita doakan supaya Pergerakan Puteri UMNO Malaysia ini akan dapat jadi pergerakan yang berkesan, yang dapat menambat hati anak muda di Malaysia. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan persidangan perwakilan Pergerakan Puteri UMNO Bahagian Taiping tahun 2014. Sekian, terima kasih.